Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat. Kembali berjumpa dalam sebuah obrolan di meja redaksi, di dapur redaksi Forum News Network, yakni membaca berita di balik berita off the record FNN. Bersama saya, Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, bahagia sekali menjumpai Anda hari ini. Dan kita sudah menyiapkan beberapa topik nih Mas Hersu. Ya, ada yang lucu, ada yang serius gitu ya. Banyak saya kira yang sekarang jadi pusat perhatian publik adalah kemarin ya, ketika Pak akhirnya Pak Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pak Dudung Abdurrahman itu hadir di Komisi 1 ya, itu lalu ada kehebohan berkaitan dengan adanya tudingan disharmoni di kalangan TNI, pimpinan TNI yakni Panglima TNI dengan Kepala Staf. Tapi sayangnya kemarin justru Effendi Simbolonya tidak hadir, ya. Jadi kita pikir tadinya pasti fokus perhatian itu, yang dan juga sayangnya juga rapat kerjanya berlangsung tertutup itu. Yeah. Saya kira menarik karena kemudian ada beberapa keputusan dari Panglima TNI yang kita duga, apakah bukan kita duga, kita duga-duga gitu, atau kita mencoba penasaran apakah itu bagian dari buntut dari perseteruan itu ya, ini soal revisi tinggi badan masuk ke AKMIL ya Mbak ya gitu. Masih di DPR ini pertemuan dengan komisi berapa nih ya, kalau komisi pendidikan ini komisi 10 ya. Iya. Antara Pak Nadiem yang sekarang sedang heboh karena di sana itu ada Satgas Sus Merah Putih juga ternyata di Kemendikbud Ristek itu, dan jumlahnya nggak tanggung ya, sampai 400-an orang disebut sebagai tim bayangan, shadow team ya. Gitu ya. itu rame juga dan ini mengundang komentar, dan saya kira ini memang cukup serius karena apakah kemudian sekarang polanya seperti itu di pemerintahan kita, di lembaga-lembaga pemerintahan ada tim-tim bayangan semitu, tim ad hoc gitu yeah. Ya, tidak sesuai dengan nomenklatur itu. Soal yang menurut saya juga menjadi perhatian, dan ini juga tidak kalah pentingnya Mbak, menurut saya malah jauh mungkin secara, kalau tadi persoalan pertahanan keamanan, tapi soalnya soal masa depan bangsa kita juga gitu ya. Betul. Yang lain apa Mbak di luar itu? Yang lain mungkin ada beberapa gosip, dan apa kalau di dunia maya ya Mas Hersu, itu unggahan Mbak Puan tentang kepergiannya atau kebersamaannya di taman makam pahlawan bersama Cak Imin anu ya. Hari Minggu ya, salah. Ya waktu ziarah ya. Ke makam pahlawan itu tempatnya Pak Taufik Imas ya, bapaknya Mbak Puan ya sana, tapi ini kan sebenarnya dalam rangkaian silaturahmi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan ya, kelihatannya ini kan ya. Iya betul. Jadi kayaknya sekalian begitu ya. Jadi sekalian berdoa begitu ke makam, pergi ke makam, ziarah, dan kemudian juga bertemu dengan Ketua Umum PKB Cak Imin begitu kan. Nah ini silaturahmi politik lah gitu yang dilakukan di makam, dan kemudian dilanjutkan dengan mereka makan bersama di sebuah warung pecel pincuk Mas Hersu ceritanya gitu. Di pojokan di seberangnya Taman Makam Pahlawan Kalibata itu ya. Iya betul. Saya tahu itu. Saya 1-2 kali lah saya pernah makan di situ juga. Memang enak sih tempatnya. Iya betul. Dan tempatnya juga cukup nyaman ya. Iya, saya kalau saya senang bukan pecelnya, saya senang sambal tumpangnya. Iya ada. Betul. Apa ada cerita apa di situ Mbak? Jadi ceritanya ini, kalau kita melihat tweetnya Mbak Puan, itu dia mengatakan bahwa tidak di kantor, tidak di rumah, begitu. Pertemuan hari ini di warung pecel. Kenapa warung? Ini saya bacakan saja. Ya, kenapa tidak PDI Perjuangan dan PKB sama-sama partainya Wong Cilik. Partainya Wong Candal Jepit. Akar rumput inilah yang menjadi energi perjuangan kami, begitu. Ini sebenarnya udah benar,
Mbak Puan mengatakan demikian begitu ya. Tapi kemudian yang namanya netizen itu kan sangat-sangat kritis gitu ya. Terutama ini menjelang 2024 dan dalam pertemuan itu adalah mereka berdua yaitu Cak Imin dan Mbak Puan ini sama-sama mengaku sebagai partainya akar rumput, partainya wong cilik begitu. Dan kemudian ini salah satunya mungkin kalau yang terkenal yang mengomentari ini adalah Ernest Prakasa ya. Dia adalah sutradara, dia juga pemain film, penulis dan sebagainya gitu ya. Dia mengatakan begini, foto ini semakin menegaskan seberapa berjaraknya mereka dengan rakyat. Pura-pura merakyat aja gagal total gitu. Wah, ini apa sih yang salah coba? Apa yang salah dengan makan di warung pecel itu? Ya, jadi kalau kita melihat ini kita perlihatkan kepada pemirsa of the record ya. Jadi berdua mereka yaitu Mbak Puan dan Cak Imin ini kan makan di meja begitu ya, ada beberapa menu makanan di situ dan kemudian mejanya itu dengan taplak berwarna putih begitu ya. Dan tapi kelihatan sih Mas Yesu bahwa mejanya itu ada lipit-lipitnya begitu. Nah, sementara itu tempat pecel pincuk itu di Kalibata adalah tempat yang sangat umum dan sudah terkenal karena warungnya memang sudah lama ya. Ya terkenal ya. Banyak yang mengetahui dan hafal dengan tempat itu. Dan kemudian mereka mengatakan, mengkritisi begitu. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, warung pecel mana yang kursi dan mejanya dilapisi kain kayak gitu? Makan pecel atau fine dining gitu. Jadi sambil ketawa, wek-wek begitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti ini, kalau dari foto kedua, ibu makan di pecel pincuk Kalibata. Nah ini dia yang biasa pernah ke sana juga mungkin ya. Biasanya nggak ada tendanya loh bu, apalagi pakai kursi yang ada sarungnya. Udah disiapin jauh-jauh hari katanya. Oh jadi ini kayak anu ya, bedah. Kalau biasanya bedah rumah ini bedah warung. Jadi sebelum Mbak Nek, Mbak Puan datang ke situ udah dirapihkan dulu tempat itu. Iya, gitu ya. Jadi saya rasa ini kan Mbak Puan ingin memperlihatkan rasa spontanitas itu yang ingin diperlihatkan ya. Mungkin kan kepada followernya di Twitter gitu atau kepada publik, kepada netizen begitu bahwa ini sesuatu yang spontan, bahwa kami ini memang hatinya itu adalah hati wong cilik begitu ya, kan ya. Dari ziarah kemudian ke situ. Nah tapi kemudian ini rupanya salah Mas Ersu, walau bagaimanapun dia adalah ketua DPR, mungkin kunjungannya ke situ pun sudah ada tim advance tadinya. Protokoler gitu ya. Protokoler sudah ada persiapan begitu, dan ini terlalu menyolok begitu ya, terlalu menyolok apa yang mereka lakukan. Kemudian ada juga yang mengunggah menu. Nah, saya rasa ini kita juga para calon pemimpin kita ini kan dalam rangka capres dan cawapres tahun 2024 nih, nama-nama Mbak Puan dan Cak Imin ini kan terus-terus disebut begitu ya. Nah, sementara mereka harus menyadari bahwa konstituen atau publik itu tidak hanya ada yang di Jakarta, yang di mana dengan harga ayam tanpa nasi itu 17.000 18.000 adalah hal biasa kalau di Jakarta. Tapi kalau yang namanya di daerah Mas Hersu itu masih ada pecel yang harganya itu hanya 3.000. Yang 10.000 itu udah dapat ayam suwir gitu, udah dapat tempe, udah dapat nasi dan berikut pecelnya begitu. Itu justru yang akar rumput tuh justru yang mereka itu begitu. Nah, kemudian ini ada yang mengcapture menu, daftar menu beserta dengan harganya dan kemudian dia mengatakan seperti ini. Ini @lukigulam. Nah, dia mengatakan setelah di-spill and lihat di maps, jadi minder sering makan nasi pecel 10.000 dapat nasi pecel plus daging empal plus peyek gitu. Beserta ada fotonya bahwa di situ ayam saja harganya sudah belasan ribu, hampir 20.000, dan kemudian harga yang lain-lain memang ya namanya kalau di Jakarta ini namanya kan ya restoran bukan warung gitu Mas Ersu. Ya, ini walaupun warung pecel ya, warung pecelnya dan bukan pecel tenda, ini saya tahu itu warung ya, gitu. Memang harganya itu bukan untuk kelas pekerja kelas bawah ya. bukan untuk sandal jepit, enggak ya. Itu untuk pekerja kantoran. Betul. Ya di situ itu untuk pekerja kantoran, tapi juga tempat duduknya enggak ada yang ditaplakin putih terus kemudian ada kursinya kayak kondangan ya. Ya kayak kondangan. Ini saya kira karena dia ketua DPR terus ya. Ketua DPR kan Cak Imin kan wakil ketua DPR, itu banyak disiapkan sejak awal. Ini salah nih tim ininya nih. Itu yang dikatakan Mas Ersu, dikatakan oleh netizen. Ini saya bacakan ya. Ya. Lah, dia mengatakan seperti ini. Lah, merakyat kan jargon. Coba lihat makan saya. Yakin nggak pakai sendal jepit? Edisi khusus 19.000 terlalu murah.
1 juta gitu per porsi. Jadi dia nyindir aja begitu ya. Ada juga mengatakan seperti ini. Nasi pecel 19.000 itu lauknya apa? Kalau cuma pakai kacang, tahu, tempe, ya nggak merakyat. 19.000 itu kalau merakyat, at least udah dapat lauk empal. Maybe lain kali kalau mau nongki di warung pecel ke Surabaya dulu. Banyak yang murah. Benar. Harganya. Dan ya, ditimpali dengan yang lain seperti ini. Wah, salah setting. Ditelanjangin habis-habisan sama netizen. Ya memang kalau nasi pecel ini yang memang terkenal itu memang di Jawa Timur ya. So, ya. Madiun, Kediri. Kediri. Ya, kalau ada sambal tumpangnya tadi biasanya Kediri gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin rempeyek rempeyek. Dan saya kenal karena kan saya dari sana, jadi saya tahu yang begini-begini. Tapi di Jogja juga ada dulu di kampus UGM yang kita sebut namanya SGPC, Sego Pecel. SGPC, ya. Murah banget di dekat kampus, di FISIP dulu ya, di dekat ya. Di dekat fakultas fisiknya UGM itu ada SGPC. Itu memang murah, merakyat. Jadi kalau yang di Kalibata ini, memang sebenarnya tetap saya kira untuk ukuran Mbak Puan, memang dia udah turun kelas Mbak. Ini ya, ukuran Mbak Puan. Untuk kita tadi. Tapi kemudian kalau Mbak Puan mengklaim bahwa itu adalah kelas rakyat sandal jepit, salah juga. Ya, memang, ya Mbak. Tapi sandal jepit ada juga yang mahal Mas Ersu. Iya, ya, bukan sandal mereknya jepit. Ya. Iya. Memang gini, saya kira ini mesti kita pahami ini bagian dari branding yang dilakukan oleh tim kampanye membuat dan Mbak Puan dibuat match dengan jargonnya partai PDIP sebagai partai nyawang cilik gitu ya. Tapi kepengen Mbak Puan ini kan dia memang nggak pernah susah hidupnya kan. Dia bagaimanapun dia cucunya presiden dan putranya presiden, ya jangan dibully gitulah gitu. Kemudian saya lihat ada kalau nggak salah disebut makannya ada duriannya durian musangking lah gitu Mbak ya. Ya kan ada yang sengaja mengcapture kemudian di cropping dan diperbesar. Wah, kalau seandainya wong cilik nggak mungkin ada durian musangking di atas mejanya begitu. Ada yang menimpali juga durian musangking tuh harganya minimal tuh 120 yang ukuran kecil saja begitu. Mahal tuh durian musangking, tapi apa iya? Memang saya tahu dekat situ juga memang ada penjual durian. Apakah itu ya, terkenal? Ya, itu terkenal juga. Oke. Okay. ini saya jadi teringat dulu ketika Mbak Puan di branding turun ke sawah menanam padi ya waktu di Jogja. Oh, iya. Itu juga waktu jadi bulan-bulanan gitu karena kok nanam padi di musim hujan gitu kan, kalau nggak ada petani nanam padi di musim hujan itu kesambar bedek. Gitu. Iya, betul. Di tempat terbuka kalau hujan biasanya petani ya dia meneduh dulu karena kan di sawah tempatnya terbuka ya, lapangan terbuka luas gitu, dan itu kalau kita berada di situ bertani itu kita bisa jadi sasaran bedek ya, petir. Oh, petir gitu. Ya ini hati-hatilah kita kasih catatan, boro-boro dapat branding tapi malah jadi bulian. Tapi di luar muka ini yang jadi bully publik itu juga saya kemarin beberapa hari lalu baca Pak Prabowo deh. Jadi Pak Prabowo rupanya diminta mewakili Pak Jokowi. Jokowi. Dan gitu di situ dia beliau cerita bahwa dia walaupun lihat Jenderal Bintang 3 dari baret merah dan sebagainya, tapi dia mengakui bahwa memang dia kalahlah ilmunya sama strateginya dengan Pak Jokowi itu gitu ya. Ini saya kira kan ini sebagai seorang anak buah wajarlah gitu Pak Prabowo menyampaikan semacam itu, tapi kemudian netizen juga memandangnya dengan hal yang berbeda gitu. Dan saya kira nggak terlalu, dia bilang misalnya gini loh, kalau ini jilat terus Pak, dianggap itu bagian dari perjilatan gitu. Tapi yang lebih, yang menurut saya yang konyol tuh ada yang komentari misalnya lah, kalau yang ilmunya lebih tinggi aja Indonesia jadi seperti sekarang, kalau di Indonesia dipimpin oleh ilmu yang lebih rendah. Ini kan memang netizen kita luar biasa jago sih komentar. Maksudnya Pak Prabowo adalah untuk merendah begitu ya, sebagai rendah hati begitu. Tapi itu tidak bisa Mas Ersu. Kalau di medsos, percakapan di medsos itu beda dengan percakapan face to face off air gitu ya. Itu pasti gampang sekali untuk dipelintir. Merendahkan hati, tapi sekaligus juga memberikan justifikasi gitu ya. Ada banyak, bisa macam-macam justifikasi kenapa akhirnya Pak Prabowo mau gabung dengan Pak Jokowi. Karena dia memang dia ngakui dia kalah ilmunya. Ada juga ini dalam upaya mengajuk hati Pak Jokowi supaya nanti memberikan kepercayaan dukung Pak Prabowo untuk untuk pemilu berikutnya. Kan bisa aja. Macam-macam tafsirnya. Tapi saya termasuk orang yang sebenarnya jarang mengamati komentar-komentar itu, komentar dan juga di media sosial, tapi sejak gaul dengan Mbak Agi ini saya jadi ikut berhanyut, dan ternyata menarik gitu ya.
Saya sering didorong, Mas Heru bacain, baca dong komentar-komentar itu lucu-lucu gitu. Tapi saya tadinya ngerasa enggak. Saya merasa, aduh, mungkin habis waktu saya karena banyak sekali. Tapi ternyata kita sering banyak sekali dapat hal-hal yang maksudnya perspektif yang berbeda ya dengan membaca komentar dari para netizen ini ya. Dan juga dari perspektif dan juga membuat kita juga bisa lebih rileks gitu dalam memahami politik gitu ya Mbak. Iya betul, jadi kalau saya sih melihat di Twitter, kemudian di Instagram, komentar-komentar itu menjadi sebuah ruang demokrasi tersendiri begitu. Orang bisa mengatakan apapun, orang bisa, kalau saya melihatnya kadang suka marah, dalam hati ya, kecewa gitu ya, tapi juga ternyuh gitu, prihatin, bahkan ada beberapa itu yang bisa membuat kita menangis Mas Herso. Gitu. Oke, itu saya kira semacam ice breaking juga dari obrolan kita. Kita masuk ke main course gitu, karena tadi kalau di sana main course-nya itu pecel, tapi appetite-nya durian musangking. Tadi kalau tempatnya Mbak Puan, sekarang kita masuk main course-nya. Saya kira kita akan bicarakan soal tim bayangan atau Satgas Merah di Departemen Pendidikan Kementerian ya, dan ini kemarin disoal di DPR ya Mbak ya. Ya, betul. Ini kemarin di soal di DPR, yaitu di Komisi 10 pada rapat Nadiem Makarim, yaitu Mendikbud, ini memang komisi yang menyoroti masalah pendidikan ya Mas Hersu, dan kemudian ada salah satu komentar dari anggota Komisi 10 ini berasal dari Partai Demokrat ya, tapi sebetulnya komentar-komentar ini tidak hanya berasal dari partai tersebut, tapi kemudian komentar dari ibu ini menjadi viral gitu. Nah, sebaiknya kita lihat dulu aja ya, Mas Hersu. Ya. Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Waduh, serem nih. Serem lagi ya, apalagi mak-mak yang bicara ya. Iya. Jadi Bu Anita Yakub Gah ini dia kelihatan marah besar. Marah, kecewa, prihatin gitu ya. Dia ini berasal dari konstituennya itu dari NTT, Mas Hersu, kebetulan. Dan kita bisa memaklumi apa yang dia katakan kalau dari NTT. Kan ini memang daerah yang, ya dibandingkan dengan daerah lain, ini masih banyak soal pendidikan itu banyak yang tertinggal begitu ya. Dan masih banyak yang perlu dibenahi di sana. Dia mendapati kenyataan bahwa apa yang ada di lapangan itu beda sekali begitu dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Mendikbud begitu. Apalagi dalam hal ini dia menyoroti adalah soal saya hampir saja mengatakan Satgasus gitu, karena saya terbayang itu, padahal ini kan yang dikatakan adalah shadow organization begitu ya, tepatnya seperti itu Pak Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi pada tanggal 16 sampai 19 September kemarin itu memang ada pertemuan semacam KTT, karena disebutnya itu sebagai summit begitu Mas Hirsu, itu di bawahnya PBB begitu. Jadi namanya adalah Transforming Education Summit begitu. Dan ini dihadiri oleh banyak negara di bawah PBB, yang mereka itu adalah mereka membicarakan, berdiskusi begitu ya, mencari pemecahan mengenai tantangan pendidikan, terutama pasca COVID dan kemudian tantangan ke depannya gitu. Jadi dalam hal ini kemudian Nadiem Makarim ini mendapatkan sesi untuk berbicara begitu di hadapan banyak negara, dan selain negara maju juga negara-negara berkembang begitu ya. Dan kemudian dia yaitu tadi seperti yang dia unggah di akun Instagram pribadinya, dia menyebutkan bahwa dia menceritakan, pamerlah ceritanya ya gitu, bahwa saya memiliki 400 shadow organization itu yang melekat pada kementerian gitu, dan kemudian mereka tingkatannya untuk manajernya gitu, dia setingkat dengan dirjen gitu, atau hampir setara dengan dirjen. Ini eselon 1 ini ya berarti ya. Iya betul, langsung di bawah menteri begitu. Dan kemudian dia mengatakan mereka ini bukan vendor. Mereka bukan vendor. Itu jelas dinyatakan di situ. Dia sendiri yang menerjemahkan pada akun Instagram pribadinya tersebut gitu. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry.
This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the director general, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? A whole new paradigm got created about user-centric design. This we learned in the tech sector before. Nah, tapi kemudian kemarin ketika dia diminta untuk menjelaskan soal shadow organization tersebut atau tim bayangan tersebut, dia mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya hanya vendor kok, Mas Ersu. Jadi yang vendor pun jadi persoalan, kalau vendor kan berarti menggunakan dana negara dong, iya kan? Betul. Dan kemudian saya lihat juga di unggahannya tersebut, dia mengatakan dan beberapa di antara mereka sekarang ada di sini. Ada di ruangan itu, ada di New York. Ikut pada summit atau KTT tersebut. Nah, entah saya tidak tahu berapa yang ikut di sana, karena tampaknya media juga tidak mengejar gitu. Ada berapa jumlah yang ada di sana begitu, Mas Hirsu. Tapi dia mengatakan bahwa dengan bangga menyampaikan kalau platform digital Kemendikbudristek itu mendapatkan pujian dunia internasional di markas besar PBB tersebut gitu. Nah, ini kemudian mendapat sorotan dari berbagai fraksi ya, tidak hanya Ibu Anita tadi, tapi saya lihat misalnya nih, kalau orang kan kadang, wah kalau dari Demokrat ya jelas lah itu dari partai oposisi atau partai setengah oposisi pasti mereka keras, tapi tidak, ini dari partai-partai oposisi pun juga mengatakan demikian, misalnya kita, maksudnya. Nah, dari partai pemerintah pun itu juga mengatakan demikian, Mas Hirsu. Jadi seperti dari Johar Arifin Husini dari Gerindra ya, dia mengatakan bahwa ada banyak guru honorer menangis karena kebijakannya berubah-ubah gitu. Jadi ini artinya adalah, dan ada yang menanyakan juga apakah dengan dihapusnya guru honorer itu kemudian memang anggarannya dialihkan kepada si tim bayangan tersebut begitu. Karena tim bayangan, bayangkan ini tim yang mereka melakukan, menurut Nadiem sih mereka membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan begitu ya. Ini adalah yang berbasis teknologi. Katanya ini ada, tim ini ada di bawah Telkom, Mas Hirsu, sebetulnya begitu, yang kemudian dia pakai. Nah, menurut Johar Arifin tersebut, episode 1 belum dimengerti, sudah ditambah dengan episode-episode selanjutnya yang bikin kalangan pendidikan bingung. Begitu juga dengan misalnya dari Andi Muawiyah, yaitu dari PKB, dia juga mengatakan, saya hitung Mas Menteri ini sejak awal sampai sekarang bikin kegaduhan terus. Saya catat ada 4 kegaduhan Nusantara, yaitu soal sejarah, ya kita masih ingat tentang sejarah yang kemudian menjadi ramai sekali itu, kemudian organisasi penggerak, RUU Sisdiknas, dan shadow team seperti yang saat ini ada gitu. Jadi dia minta agar itu semuanya diklarifikasi. Bahkan kalau saya lihat komentar dari berita yang lain, Mas Hirsu ya, itu dari perkumpulan guru ya, namanya apa tuh? Dari perkumpulan guru dan pendidik gitu ya, dia mengatakan bahwa sebaiknya ini ditelusuri dan kemudian BPK agar terjun langsung, turun langsung untuk melihat apakah ini ada semacam kolusi atau tidak begitu dalam penetapan ini, karena ini jelas tidak diketahui oleh DPR gitu. Kalau menurut Nadiem kan ini memakai anggaran dari Kemendikbudristek tersebut gitu. 400 orang loh ya, 400 orang ya, itu bisa satu direktorat jenderal sendiri, dan tadi kan disebutkan beberapa dirjennya itu levelnya dirjen kan, jadi artinya kita bisa membayangkan bahwa mereka digaji cukup sangat besar, bukan cukup besar ya seperti ini. Iya, betul Mas Hirsu. Itulah yang kemudian dipertanyakan oleh anggota DPR dan dikritisi begitu. Karena apalagi mereka sebegitu pentingnya, kalau hanya sekedar vendor, mereka diajak ke markas PBB untuk mengikuti summit begitu. Nah, terus kemudian juga dipertanyakan mengenai ada 1,6 juta guru yang sampai saat ini tuh masih belum bergaji layak. Gaji layak kalau seandainya seperti di Jawa Tengah saja kan yang namanya UMR kita tahu hanya berapa kan, Mas Hirsu. Kalau seandainya belum bergaji layak itu kan artinya pasti jauh di bawah itu begitu. Nah, terus kemudian itu ada 1,6 juta. 1,6 juta itu jumlahnya hampir 50%, Mas Hirsu, dari jumlah guru, daftar guru yang ada di list resmi yang didaftar ada di situs Kemendikbud, yaitu sekitar 3,3 juta.
Jadi bayangkan kalau seandainya hampir 50% guru saja gajinya belum layak. Kemudian ini yang dibicarakan adalah soal teknologi. Jadi yang dibicarakan oleh Nadiem di sana memang memang teknologi ini sangat dibutuhkan kalau menurut saya Mas Irsul. Tapi tentunya sesuai dengan di mana di bagaimana Indonesia ini perkembangannya yang sebetulnya itu seperti apa. Dan kemudian memang saya lihat dari rekamannya ketika di PBB itu memang Mas Menteri ini mendapatkan sambutan yang karena mungkin mereka tidak tahu kondisi di Indonesia itu seperti apa. Dia mendapatkan tepuk tangan dan itu Nadiem sendiri juga merasa bangga. Dia mengatakan bahwa kami mendapatkan apresiasi dan kemudian kami mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin. Ya, itu dia sebutkan gitu di situ. Dan kemudian mereka kan tidak tahu seperti misalnya yang datang dari Eropa. Mereka tidak tahu keadaan di Indonesia itu adalah negara kepulauan yang begitu terpencil, 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 bahkan dari kepulauan yang besar, kepulauan setengah, kemudian yang kecil, yang nun jauh di sana. Di Eropa bukan negara kepulauan, mereka adalah berupa berupa daratan yang luas. Bahkan kayak di Amerika pun tantangan pendidikannya tidak seperti di Indonesia, begitu. Mereka berupa kontinental yang tentu tantangannya beda dengan di sini, Mas Hersu, begitu. Nah, ini ada juga dari netizen yang kemudian viral ya, Mas Hersu, dia menyoroti bahwa hal-hal yang berbau teknologi ini kan juga memerlukan perangkat. Selain soal internet, juga terus kemudian juga hardware-nya, yaitu komputernya. Dan komputernya itu kebanyakan adalah memang dipesan, Mas Hersu, dipesan pada vendor, begitu, yang sudah ditentukan, dan kemudian itu dikirim. Dikirim itu nanti ada yang prosesnya itu melalui kapal laut, ada yang melalui pesawat terbang, kemudian melalui darat, dan sebagainya. Dan ketika sampai di lokasi, itu barangnya sudah harus diperbaiki gitu, karena terlalu lama di perjalanan, kemudian mungkin orang yang membawanya juga tidak terlalu aware gitu, tidak terlalu hati-hati. Mungkin kalaupun ditulisin fragile gitu ya, kalau seandainya kita kita yang namanya wartawan, kita pernah pergi ke pulau-pulau terpencil begitu ya, kita pernah naik perahu kelotok yang dinaikin rame-rame, itu bisa membayangkan barang seperti itu untuk sampai di tempat-tempat pendidikan gitu ya, yang jangkauannya itu memang sangat jauh, daerah terpencil itu sesuatu itu kalau tidak dibawa dengan hati-hati, ya udah wassalam sampai di sana gitu. Nah, itu yang kemudian banyak disoroti gitu. Jadi ini sebenarnya Mas Hersu, saya juga melihat Mas Menteri ini sepertinya tidak tahu masalah pendidikan di Indonesia itu sebenarnya yang harus dilakukan itu apa begitu ya, sebagai dasar itu apa sebetulnya yang paling urgent gitu, yaitu masalah kalau menurut dari anggota DPR dan juga dari para pengamat pendidikan, yaitu adalah soal kesejahteraan guru, itu kan sudah pasti. Dan kemudian juga soal kurikulum basic yang sebaiknya jangan berganti-ganti, dan buku ajar jangan berganti-ganti, bikin buku ajar yang bisa dipakai selama sekian tahun tanpa berganti-ganti begitu. Itu yang sudah disuarakan berkali-kali dan terus-menerus. Begitu juga dengan kemudian soal BOS, begitu juga bantuan-bantuan yang lain yang masih banyak disunat gitu di jalan, tidak sampai sepenuhnya kepada peserta didik. Nah, ini sebetulnya adalah tugas dari Pak Menteri seperti dikatakan oleh Ibu Anita tadi gitu. Jadi transparansi itu adalah menjadi tugas dari Menteri gitu. Makanya ketika kemudian yang menjadi prioritas adalah bahkan ada shadow organization yang 400, tentu ini sangat-sangat menohok para pendidik. Bahkan dari Pak Abdul Muti, dari Sekum Muhammadiyah ya Mas Hersu, di mana kita tahu bahwa kalau yang namanya Muhammadiyah itu kan memang dia memiliki perguruan tinggi saja udah banyak sekali, bahkan TK-nya saja jumlahnya ada ribuan begitu ya, untuk PAUD dan TK. Ini beliau mengatakan demikian. Dalam sejarah Republik Indonesia, baru kali ini saya mendengar istilah tim bayangan dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semua digaji jutaan. Padahal secara struktural di kementerian banyak sekali pejabat, mulai sekjen, dirjen, direktur, biro, dan staf yang berjumlah ribuan. Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan. Ya ini memang cukup memprihatinkan ya, apa yang terjadi ini. Kerja awal kan memang orang menyoroti dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
dia dari sisi teknologi dan sebagainya, yes, mungkin orang dianggap dia sukses ya, karena dengan Gojek dan sebagainya, tapi itu kan bisnis ya. Itu kan dua hal yang berbeda antara pendekatan bisnis dengan pendekatan pendidikan. Dan memang akhirnya muncul banyak sekali kehebohan-kehebohan selama Nadiem Makarim ini menjadi Menteri Pendidikan. Dan kalau kita lihat situasi pendidikan hari ini kan juga belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik gitu ya. Yeah. Indeks ini kita juga masih sangat rendah, ranking perguruan tinggi sekarang di bawah mereka atau di tempat lain. Di sini ya sekarang Dikti juga dibalik lagi ya. Iya, yeah, karena kembali lagi menjadi satu yeah, maksudnya. Yeah. Itu ranking sekolah perguruan tinggi kita juga masih sangat rendah dan banyak catatan-catatan lain, belum lagi problem-problem yang tadi, problem para pengajarnya dan sebagainya. Iya, memang tidak sesederhana dengan pendekatan teknologi tadi gitu. Iya betul. Jadi ini memang selain kalau teknologi seperti ini memang kalau saya melihat ya, Nadiem pun mengatakan, Mas Menteri ini mengatakan bahwa ini adalah e-commerce gitu kan. Jadi memang dia basicnya kan memang dari Gojek begitu ya. Dan pikirannya adalah seorang businessman. Dan dia tidak melewati masa bagaimana pendidikan di Indonesia itu seperti itu begitu ya. Maksudnya di pelosok-pelosok seperti apa. Terus kemudian di mana sampai sekarang pun yang namanya anak sekolah masih banyak yang tidak berseragam karena memang tidak mampu berseragam, itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang masih tidak beralas kaki pun masih banyak. Mereka yang harus melewati jembatan penyeberangan, jembatan penyeberangan sudah roboh sejak bertahun-tahun yang lalu, entah akibat badai, entah ada bencana dan sebagainya. Dan kemudian mereka bahkan ada yang harus berenang gitu. Jadi ketika di situ bajunya itu masih dalam plastik, kemudian ketika sudah diseberang mereka baru memakai dan sebagainya begitu. Bahkan ada yang sampai ada peristiwa yang namanya anak sekolah juga digigit buaya dan sebagainya. Jadi memang kompleks sekali masalah pendidikan di Indonesia ini, Mas Hersu. Ada yang setiap hari harus pergi ke pulau lain hanya untuk sekolah begitu, tapi itu mereka lakukan. Nah, hal yang seperti ini tentunya kolaborasi dengan kementerian yang lain itulah yang dibutuhkan. Jadi bagaimana bahwa yang awal dulu bagaimana mendapatkan semua orang mendapatkan pendidikan. Ya. Gitu. Jadi bukan langsung yang kemudian ke masalah teknologi. Teknologi ini bisa, Mas Hersu, toh tidak harus sampai ke pelosok teknologi ini dilakukan. Gitu. Yang lebih ke pelosok itu adalah bagaimana seorang guru diberikan kesejahteraan yang tinggi, diberikan tunjangan yang besar, supaya dia mau mengajar di tempat terpencil. Itu ya, jadi memberantas buta huruf dan sebagainya. Kalau soal teknologi mungkin bisa dilakukan kemudian di kota besar, kemudian yang memang terjangkau, jadi tidak memaksakan, Mas Hersu. Nah, ini yang saya mengutip sebetulnya dari para pengamat pendidikan ya, yang saya baca itu seperti itu. Iya, oke. Saya kira dari satu gaduan ke gaduan lain ini, Kementerian Mendikbud, apalagi tambah sekarang Ristek ini ya, yang... Ini terus kemudian sekarang dipisah lagi dengan BRIN, ada lagi lembaganya. Yeah. Wah, ini memang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di pemerintahan kita. Dan sebenarnya intinya satu hal, saya kira ini soal leadership ini ya. Kita nggak bisa menyalahkan para menterinya atau pemerintah. Ya, ini semuanya mau apa boleh buat, ini tanggung jawab Pak Jokowi gitu ya. Yang orang menyebut selalu bahwa Pak Jokowi yang under capacity dalam mengelola sebuah negara yang segitu besar itu ya, yang terjadi seperti inilah akhirnya gitu. Nah, kita pindah deh ya Mbak ya ke topik yang sekarang juga rame ya. Tapi sebelum kita lompat ke soal Taruna Akmil ya, yang sekarang ini yang paling banyak yang disoroti di publik itu kan ada apa sih Mbak, ini keputusan dari Panglima TNI ya. Peraturan baru dari Panglima TNI yang membuat sekarang aturan untuk masuk ke Taruna itu, Taruna ini bukan hanya Akmil ya, saya kira Taruna Akmil dan tiga angkatan yeah. Laki-laki hanya cukup tingginya 160 cm dan perempuan 155 cm gitu ya. Kemudian dikomentari oleh para netizen, lah ini kan tentara stunting nih kalau tingginya seperti itu gitu ya. Zaman sekarang mungkin zaman dulu boleh lah ya, zaman sebelumnya, zamannya angkatannya Pak Andika aja lebih dari 160 kan, tinggi Pak Andika. Oh, tinggi Pak Andika. Mungkin Pak Andika di atas 170 ya. 170. Masa ini penerusnya Pak Andika cuman di bawahnya Pak Andika kan ya, bagaimanapun juga ini apa ya, harus ada fisik itu penting. Tentara memang fisik harus gagah gitu ya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, saya kira kita mundur sedikit ya berkaitan dengan kemarin yang kita tunggu-tunggu sebenarnya tanggal 26
rapat kerja di dengan Komisi 1 kan, kan kita ingat pada waktu itu ada video yang bocor dari video Pak Dudung yang menyatakan bahwa Komisi 1 itu tidak ada apa-apanya, nanti lihat dia akan datang tanggal 26, kan gitu kutipan pernyataannya Pak Dudung. Tapi sayangnya kemarin tuh sidangnya berlangsung tertutup gitu, dan jadi persoalan Effendi Simbolon katanya dapat tugas lain dari partai. Saya bingung juga, apa sih tugas anggota DPR? Tugas anggota DPR itu kalau dari fraksi yang ya rapat kerja dengan para mitranya, masa ada tugas lain gitu ya? Iya, biasanya kalau anggota DPR itu kalau ada tugas lain itu adalah saat reses, yaitu dia menemui kunjungan kerja gitu ya, gitu ada itu kunjungan ya, kita ada memang. Iya, atau misalnya kalau tugas dari partai, kalau PDIP itu yang mengatakan kan Pak TB Hasanuddin ya, rekan dari Pak Effendi Simbolon yang menjelaskan bahwa Pak Effendi Simbolon mendapatkan tugas dari partai begitu. Nah kalau tugas dari partai itu biasanya kalau PDIP itu ada sekolah partai begitu ya, tapi kayaknya nggak ada sih gitu. Dan itu untuk kepala daerah itu kemarin seperti itu. Iya betul, barangkali memberikan dia sebagai mentornya, dia memberikan ini mungkin gitu, tapi sepertinya kalau dari segi tingkatan justru lebih lebih penting untuk bertemu dengan Menhan, bertemu dengan Panglima TNI ketimbang misalnya memberikan materi. Toh materi itu bisa diubah begitu ya, jadwalnya, jadwalnya kan bisa diubah. Saya kira penting karena tetap ada yang mengganjal nih, antara Effendi Simbolon dengan Pak Dudung kan. Kita tahu seperti pengakuannya dari Effendi Simbolon, dia sudah mengirim WA ke Pak Panglima TNI, Pak Dudung. Dan WA dia dengan Pak Anglima TNI langsung bersambut dan langsung dia bertemu. Hanya saya kira waktu itu sehari kemudian dia udah bisa langsung bertemu ya, karena rapat kerjanya pada waktu itu hari Senin, dan kemudian tanggal hari Selasanya dia sudah bertemu dengan Panglima TNI dan dia meminta permintaan maaf. Sementara kepada Pak Dudung dia juga mengirim WA tapi katanya cuma baru centang satu dan kemudian tidak ada respon, dan Pak Dudung sendiri ngaku juga tidak ada tuh telepon dari Pak Effendi Simbolon gitu ya. Jadi dan kata dia, tapi kalau mau datang ke sini silahkan, karena bagaimanapun dia teman baik mertua saya kan gitu. Itu yang muncul. Tetapi sebenarnya kita menangkap ada semacam masih keengganan lah dari Pak Dudung untuk menerima Pak Effendi Simbolon gitu ya. Tapi apakah kemudian kemarin itu ketika Pak Effendi Simbolon itu sengaja memang diminta untuk tidak hadir supaya tidak menimbulkan keributan lebih lanjut, saya kira ini juga tetap menarik gitu ya. Iya. Kalau saya rasa bisa jadi juga ini win-win solution kali ya Mas Hersu, soalnya kan kemudian dari pihak DPR sendiri juga bereaksi kan, waktu kemarin itu Pak Effendi Simbolon ini kan sudah dipanggil MKD gitu ya, diundang MKD untuk mengklarifikasi pernyataannya dia soal gerombolan, diksi gerombolan kepada TNI, dan juga soal disharmoni begitu antara kedua, antara Panglima dengan Kasat begitu. Dan kemudian itu sudah selesai, sudah dianggap selesai oleh MKD. Tapi kemudian MKD supaya itu seimbang dan kemudian tidak berat sebelah juga memanggil Pak Dudung begitu kan ceritanya. Jadi memanggil Pak Dudung, dan kemudian ketika dikonfirmasi kepada Pak Dudung, Pak Dudung mengatakan bahwa ya saya siap kapan saja, tapi mana suratnya? Sampai sekarang saya belum menerima suratnya. Nah, saya rasa ini dengan sendirinya sepertinya seolah-olah seperti sudah dianggap selesai begitu ya, tensinya seperti sudah dianggap selesai begitu. Apalagi terus kemudian ada memang dari pengamat seperti misalnya dari Ibu Koni ya, yang pengamat militer begitu ya, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Dudung itu betul-betul sesuatu kesalahan besar. Jadi tidak bisa dia menggalang bawahannya, menggalang pasukan untuk kemudian memprotes terhadap sesuatu yang sesuatu itu adalah bersangkutan terhadap dirinya pribadi, bukan terhadap TNI. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Effendi Simbolon, walaupun saya sendiri juga kurang menyetujui ya dengan diksi gerombolan dan sebagainya, itu sepertinya terlalu kasar begitu. Tapi apa yang dia permasalahan, yang dia pertanyakan itu wajar-wajar saja, karena itu memang soal persoalan pribadi antara Kasat dan Panglima, kenapa kok sepertinya ada disharmoni. Dan kemudian juga soal anak dari Pak Dudung yang menurut Pak Effendi Simbolon tersebut, dia mendapatkan kabar, dan kabar itu menurut dia itu kabar yang kabar yang kuat begitu ya, dan dia mempertanyakan apakah betul itu antara lain adalah karena anak Pak Dudung yang tidak diterima di Akademi Militer, yang menurut kabar yang dia dapat, informasi yang dia dapat itu adalah karena
tinggi badan yang kurang dan juga karena usia yang kurang begitu. Itu kan yang dipertanyakan dan saya ingin jawaban itu dari Pak Panglima karena waktu itu kan yang ada Pak Panglima ya, Pak Dudungnya tidak ada gitu. Nah, terus kemudian Pak Dudung bereaksi dengan mengerahkan pasukan yang videonya bocor itu, dia meminta kenapa yang apa ya yang Tamtama Bintara itu sudah bereaksi, kenapa ini yang perwira, yang letkol, yang kolonel kok diam saja. Nah, itulah yang kemudian dipersoalkan. Nah, saya rasa ini kayaknya sih sebetulnya semacam ada, ya belum tentu mereka, kalau Sania Pak Effendi Simbolon kemudian mereka takut berantem sih Mas Hersu, bisa jadi ya ada kesepakatan lah di balik itu supaya tidak makin memanas gitu. Saya kira ya, untuk menghindari itu jadi lebih baik karena tensinya mungkin tetap, walaupun sudah dianggap selesai tapi tetap ada ganjalan, jadi lebih baik nggak ketemu gitu ya. Dan dan juga sayangnya kemarin kan tertutup itu rapat kerjanya, padahal sebelumnya rapat kerjanya terbuka gitu. Ini kan juga DPR juga kenapa mesti melakukan itu secara tertutup, kan jadi kemudian orang menduga-duga ada apa sih kenapa seperti tertutup, karena ternyata kemudian kita dapat bocoran di situ ya banyak ketawa-ketawa aja, walaupun kemudian memang tetap saja ada ganjilan karena Pak Prabowo, Pak Dudung dan Pak Prabowo, karena kebetulan secara protokoler memang duduknya berjauhan di kiri kanannya Pak Pak Prabowo mungkin, dan Pak Prabowo kemudian kan juga mencoba menengahilah dengan membuat salam komando di antara mereka. Jadi ini kan memang betul ada ketegangan diam-diam di antara mereka yeah. gitu ya. Dan namanya ini nanti saya kira akan terus berlanjut berkaitan dengan sebentar lagi usia pensiun Pak Pak Andika yang akan memasuki usia pensiun pada bulan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan perebutan siapa yang akan menjadi Panglima TNI, kan itu sebenarnya drama berikutnya. Tapi saya kira yang cukup mengejutkan ya ini revisi aturan dari Panglima TNI itu, yang kemudian kenapa tinggi badannya diubah. Ini yang menurut saya agak mengejutkan gitu, karena kemarin yang kita dengar alasannya kenapa kemudian ada di Akmil itu ada dua angkatan jadinya tahun ini kan ya, yang pertama kali masuk berapa ya waktu itu jumlahnya 300 apa persisnya 250 300 akhirnya jumlahnya ditambah termasuk anaknya Pak Dudung, dengan alasan pada waktu itu keputusan dari Menhan itu mereka ini dipersiapkan untuk menjadi mengawaki beberapa alutsista yang rencananya akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan, kan begitu Pak waktu itu. Iya, sepertinya itu terus kemudian ditanggapi oleh publik dan juga oleh pengamat sebagai kebijaksanaan dari Pak Prabowo begitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut agar clear, agar anak Pak Dudung itu bisa masuk. Nah, itulah yang kemudian sampai saat ini yang masih menjadi pembicaraan di publik, yang sebetulnya duduk persoalannya seperti apa sih, karena tidak pernah dipersoalkan gitu Mas Hirsu. Tapi kalau netizen, ini kan pengumuman soal perubahan dari tinggi badan dan juga usia, tidak hanya tinggi badan, tapi juga usia kan diturunkan Mas Hirsu. Nah, ini perubahan dari usia ini dan tinggi badan ini kan kita tahunya dari akun YouTube dari Pak Andika. Yaitu Pak Andika sejak tidak menjadi kasat, dulu kan beliau ini sangat aktif sekali di kasat. Jadi untuk satu unggahan saja ya Mas Hersu ya, kita suka suka ngomong, wah Pak Andika dahsyat nih. Satu unggahan bisa views-nya itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Iya, dan kemudian setelah dia tidak di sana, maka kemudian Pak Andika ini membuat akun pribadi yang namanya adalah Jenderal Andika Perkasa begitu. Jadi bukan akun dari TNI begitu, atau akun dari yang official lainnya gitu, dan ini diunggah di sana di akunnya Pak Andika sendiri, dan orang bisa melihat di sana, pemirsa juga bisa melihat di sana, dan itu mendapatkan banyak tanggapan sekali Mas Hersu di bawahnya. Itu adalah suara rakyat ya, yang di situ antara lain yang saya lihat begini. Pemain bola Jepang saja sekarang tinggi-tinggi biar bisa ngimbangi Eropa. Tentara kita malah diturunkan speknya. Piye to Pak? Pak katanya begitu. Terus kemudian ada juga yang mengatakan begini, baru dalam sejarahnya aturan diubah demi titik-titik-titik gitu ya. Dia tidak mau mengatakan demi apa atau demi siapa. Terus kemudian mengatakan, kalah sama sapan kita mintanya 165, 167 sampai 170 cm maksudnya. Itu pun kontrak, bukan karyawan tetap gitu. Jadi ini, waduh, ini kritis sekali ya. Dan kemudian akhirnya karena saya, memang betulkah satpam itu kriterianya lebih tinggi, padahal mereka adalah kebanyakan outsourcing gitu ya, mereka kontrak. Dan kemudian saya cari,
di akun satpam gitu ya, tentang info satpam, ternyata betul Mas Irsul. Untuk menjadi satpam saja minimal itu 165 cm begitu. Nah, ini wajar kalau kemudian publik mengatakan demikian. Tapi kalau saya lihat tadi saya sempat searching untuk dunia internasional gitu ya, misalnya taruhlah itu Jerman, itu minimal adalah 163 gitu. Dan ya setiap negara itu memang berbeda-beda gitu ya. Tapi artinya seharusnya ini mengarah ke yang lebih lebih baik. Kita tadinya kan sudah 163, kemudian turun menjadi 160 ini gitu ya. Nah, padahal masalah tinggi badan ini ada kaitannya dengan stunting gitu. Kita mau memperbaiki gizi anak, gizi ibu hamil dan sebagainya dengan harapan nanti anak-anak Indonesia seperti Jepang yang tadinya stunting kemudian dengan perbaikan gizi menjadi tinggi. Dan kita lihat tentara-tentara Jepang, pemain bola Jepang sekarang juga tinggi-tinggi. Iya. Kalau 160 ya di ya tingginya jauh di bawah saya gitu. Padahal saya sendiri ini kurang gagah kalau jadi tentara masih. Ya kan. Baik. Nanti mudah-mudahan ini bukan karena revisi peraturan ini ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Itu bukan karena ada tadi itu, karena untuk mengakomodasi kepentingan orang perorangan itu yang saya kira itu sangat disayangkan gitu. Yeah. Untuk perempuan 155 ya menurut saya itu kecil banget gitu ya. Jadi tentara orang kan tentaranya nanti kalau ketemu tentara bukannya kita bukan kita apa tertegun karena lihat dia gagah gitu bilang tentaranya kok imut banget ini kan gitu kita lihatnya. Ya padahal sekarang kalau saya lihat kalau anak-anak muda polisi banyak yang gagah loh Mas Ersu. Gitu ya. Ya iya, polisi itu banyak yang gagah dan kemudian mungkin karena kebutuhan lebih human to human-nya itu lebih lebih besar ya kalau yang saya lihat. Jadi seperti misalnya mereka harus aktif di media sosial, mereka juga membuat film, mereka harus mendekati masyarakat. Jadinya saya lihat banyak juga yang sengaja dipilih itu yang apa ya? Good looking begitu ya, yang kamera face gitu. Dan kemudian ternyata banyak menikahnya dengan selebgram akhirnya. Oh iya. Ya, ya. Kalau selebgram yang pinter ada selebgram pendidikan, selebgram apa ya, desainer atau apa boleh lah. Tapi kalau selebgram yang menjual aurat atau apa ya, yang pokoknya yang seperti itulah, yang negatif ya sebaiknya jangan lah. Apalagi terus kemudian yang kemarin kita lihat itu ya, apa Mas Hirsu komentari Zanzabella atau apa yang seperti itu. Itu istri seorang perwira menengah polri. Saya membayangkan bagaimana kalau dia kan biasanya kan kalau di kesatuan itu seperti kalau di tentara ibu persit misalnya gitu atau jala senastri dan sebagainya itu biasanya istri komandan itu ya dia jadi komandan dari istri-istri anak buahnya gitu ya. Jadi dia memang betul-betul jadi patron. Jadi panutan. Ya jadi panutan. Bagaimana kalau istrinya komandannya kemudian tatoan begitu pakai baju yang sengaja tatonya diperlihatkan kan menurut saya kurang oke lah gitu ya, kurang bagus. Contoh bagaimanapun mereka ini ASN abdi negara gitu yang juga bukan hanya panutan di dalam internalnya tapi juga panutan buat publik ini, masyarakat luas. Betul. Ya masyarakat luas ini saya kira penting untuk diperhatikan. Kita bukan mau campur tangan urusan pribadi orang, tapi bagaimanapun juga bagi rakyat yang membayar pajak kita wajib untuk mengingatkan karena uang kita itu digunakan untuk membayar mereka. Betul. Jadi mereka masih harus menjaga amanah dari kita itu. Kan gitu, Mbak? Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi uang kita itu dipakai untuk membayari bapak-bapak dan ibu-ibu, Mas Menteri dan jajarannya, pokoknya semuanya. Jadi kalau seandainya kita misalnya off the record membuat konten seperti ini pun juga dalam rangka itu. Jadi mengawal tujuan bernegara itu kan menjadi tagline dari FNN ya Mas Ersu. Antara lain ya seperti itu, kita bukan nyinyir atau apa, tapi untuk mengkritisi memang seharusnya sesuatu yang agar supaya pajak yang dibayarkan oleh rakyat ini memang dipergunakan sebaik-baiknya juga kembali kepada rakyat gitu, bukan untuk membayari buzzer, bukan untuk membayari hidup hedon, apalagi itu di luar dari kewajaran gitu. Dan jangan salah, pajak itu sekarang semua aktivitasnya dipajakin nih. Mulai PPN, PPH, segala macam lah, semua hidup sekarang kita udah dengan pajak itu. Yeah. Oke, bagi tadi apa yang terlewat yang belum kita bicarakan ya dari topik-topik yang tadi kita sampaikan pada publik ya. Pada kayaknya sudah semua Mas Irsul. Oke. Okay. Yeah. Iya. Ini catatan kita kok kita masih prihatin dengan sangat prihatin
kita tentu saja ingin bahwa negara kita ini tumbuh menjadi baik, masa depan ke depan juga anak-anak cucu kita menjadi lebih baik, lebih demokratis, lebih makmur, lebih sejahtera dan sebagainya. Tapi kalau lihat nada-nadanya, naga-naganya, bukan nada-nadanya, naga-naganya, kita ini sekarang sedang mengalami berbagai pemburukan gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu muncul semacam kesadaran bersama kita. Tentu kita tidak ingin bahwa masa depan kita itu lebih buruk dari hari ini, karena ada, saya lupa persis, kalau nggak salah ada sebuah hadis gitu yang ingatkan kita bahwa kalau kita itu hidup kita sama dengan kemarin saja, kita jangan kurang merugi. Kalau hidup kita lebih buruk dari kemarin, itu kita orang yang cilaka, orang yang cilaka gitu ya. Cilaka kalau hidup kita lebih buruk. Jadi yang sama itu hidup kita ke depan itu harus lebih baik dari hari ini. Itu. Amin. Ya. Yeah. Oke, Mbak Gi, kita mesti pamit ya, undur diri. Saya Harus Bunuh Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap berakal sehat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.